tentu soal Makassar sudah dipublish oleh Ketua DPP Nasdem Sulawesi Selatan soal rencana akan memasangkan Dhani Pomanto dengan One. Maka tentu sekarang keputusannya ya ada para petinggi bagaimana soal wacana itu terrealisasi. Nah, kami sisa menunggu itu, mudah-mudahan soal Pilkada Makassar ini bisa tuntas dan bisa selesai. Maka proses selanjutnya kami bisa lakukan. Rekomendasi sudah kami serahkan ke Dhani Pomanto mewakili DPP Partai Nasdem, dan ya proses komunikasi sedang berjalan. Mudah-mudahan secepatnya terrealisasi dan bisa tuntas. Jadi Nasdem ini bujuk-bujuk Pak Noni. Ya itu urusan para apa tinggi tuh. Hah, itu urusannya. Makanya kami pun menunggu keputusan itu, dan kami sangat yakin dan sangat optimis itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam waktu dekat insya Allah kami akan melaporkan lagi ke DPP bagaimana realisasinya. Seperti itu.